Cara mengatasi pilek. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Pada video kali ini, kami akan berbagi tips tentang cara mengatasi pilek secara alami. Pilek biasanya terjadi ketika Anda terkena infeksi virus atau bakteri. Gejala pilek meliputi hidung tersumbat, pilek, sakit kepala, demam, batuk, dan lelah. Namun, jangan khawatir karena ada beberapa cara alami yang dapat membantu Anda mengatasi pilek. Pertama-tama, perbanyaklah minum air putih. Air putih dapat membantu menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi dan membantu melarutkan lendir dalam hidung dan tenggorokan. Selain itu, Anda juga dapat minum teh hangat atau jus buah segar untuk membantu mengurangi gejala pilek. Kedua, gunakan uap hangat untuk membersihkan hidung Anda. Caranya, masukkan air panas ke dalam mangkuk, tambahkan beberapa tetes minyak esensial seperti minyak kayu putih atau eucalyptus, dan hirup uapnya. Ini dapat membantu membersihkan hidung Anda dan mengurangi hidung tersumbat. Ketiga, istirahatlah yang cukup. Tubuh Anda membutuhkan waktu untuk pulih dari pilek, jadi pastikan Anda istirahat yang cukup agar tubuh Anda dapat memperbaiki diri dan melawan infeksi. Keempat, tambahkan bawang putih dan jahe ke dalam makanan Anda. Kedua bahan alami ini mengandung zat-zat yang dapat membantu mempercepat pemulihan dari pilek dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Kelima, hindari merokok dan berada di dekat orang yang merokok. Merokok dapat memperparah gejala pilek dan membuat pemulihan lebih lambat. Nah, itu dia beberapa tips tentang cara mengatasi pilek secara alami. Namun, jika gejala pilek tidak kunjung membaik atau bahkan semakin parah, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.